Halo semuanya, balik lagi di Kolektor Handphone. Kali ini saya mau ngejual HP jadul lagi, biasa HP bahan ya. Harga mulai 35 ribuan. Buat yang minat, terkonfirmasi di nomor WA ini ya. Konfirmasi di WA dulu, apakah barangnya masih ada atau enggak ya. Oke, langsung aja. Yang pertama ada Samsung. Ini Samsung apa ini ya? Samsung SGH-X600. Ini baterainya rusak kembung ya ini ya. Ini unik nih, kameranya bisa diputer-puter. Ini saya jual bahan aja 35.000. Kondisi mati aja ya. Iya. Terus ada BBB lagi yuk. Ini trackpad oke okay ya, no, bisa. Cuman touchscreen ini kadang-kadang bisa, kadang-kadang enggak ya. Ini bisa, kadang-kadang enggak gitu. Iya, anggap enggak bisa aja, anggap bahan aja ya. Saya jual 50.000. Terus ada Nokia apa? N73. Apa nangis? Ini dulu nih loading lama. Nokia 6600. Dinyalain nggak mau nyala ya? Kondisi mati ya. Saya jual kondisi mati aja, siapa tahu bisa diambil spare partnya. 35.000. Ini nyala ya, LCD ada bercak sedikit. Analognya error biasa. Saya jual 50.000. Oh, apa sih le? Itu mama no. Itu mama bawa apa itu mama? Terus ada Nokia. Susah amat ngambilnya. Nokia RM963. 969. Mau nyala, casingnya jelek ya. Ya, tinggal modalin casing aja ini. Oh, mantap. Tinggal modalin casing doang ya. Layar masih bening banget. Saya jual ini 50.000. Terus ada Nokia lagi, Nokia 10. Ah, Nokia inilah pokoknya lah. Nyala juga. Juga nyala, cuman nggak ada tutup ya. Dia model casing juga, saya jual 35.000. Terus ada Nokia X3. Oh, nyala.
touchscreennya error. Yang penting mesin nyala, LCD bagus ya. Saya jual 35.000. Terus ada mana bukanya ini? Nokia 1202. Oh, nyala juga. Oh, LCD-nya bening. Modal casing aja nih saya jual 35.000. Terus ada iPhone 3G. Ini di cas mesin nyala ya. iPhone 3G 16GB nih, mantep. Di cas nyala cuma layarnya pecah. Ini kelihatan ya. Saya jual 35.000. Terus ini ada iPhone 4. Kalau ini dinyalain gak mau nyala ya. Kondisi kayak ini no, masih ada baterainya. Dapatnya kayak gitu, di cas nggak mau nyala, saya jual 35.000. Terus ada Sony Ericsson tipe K500. Suwe di atas. Oh, nyala ya. Saya jual kondisi apa adanya, hanya sekedar tes nyala kayak gini aja. Saya jual 35.000. Terus ada Sony Ericsson. Ini seri Walkman ya. Ini mesin nyala, LCD ngeblank. Berarti minus LCD-nya ini. Saya jual ini 35.000. Lumayan. Terus ada Nokia. Ini Nokia Supernova. 7210. Nyala. Nah, LCD-nya ngeblank. Ya, jual mati aja lah, 35.000. Terus ada E63. Ini ada Nokia 210. Ini casingnya buluk ya, tapi ini bisa dibersihin ini, no. Digosok-gosok hilang ya, dibersihin hilang nih. Ketau kayak bekas lem-lem gitu. Mana ini? Ini dulu nih. Ini juga nyala ya. Oh. E63 nya juga nyala. Ini casingnya ini buluk.
Saya jual 50.000 ya. E63-nya. Nyala, tampil sampai ke menu. Casingnya jelek. Ini juga nyala. Ini juga minus casing ini. Saya jual 50.000. Terus ada Nokia 105 ya. Nokia apa ini ya? Ini buat yang mau aja nih, kondisi mulus kayak baru nih. Ada baterainya ori juga. Ini biasa saya pakai buat telepon. Baterai masih ori, bisa memori, saya jual 100.000. Nih, masih mulus banget HP-nya. Ngecasnya pakai Android biasa. Mantap. Tinggal pakai nih, lumayan buat Pakde-pakde ya, bapak-bapaknya ini buat telepon-teleponan, 100.000. Wes, monggo, HP jadulnya diborong, makasih, salam kolektor handphone.